Inilah detik-detik gelombang besar menerjang sejumlah warung di bibir pantai Dampar, Desa Bades, Kecamatan Pasirian, Lumajang pada Kamis sore. Jumlah nelayan dan pemilik warung langsung panik berlarian. Selain di Pantai Damar, gelombang tinggi pantai selatan juga menerjang Pantai Watu Pecak, Desa Selo Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Lumajang. Akibatnya sekitar 10 warung makan di bibir pantai Watu Pecak mengalami kerusakan. Diketahui ketinggian gelombang tinggi di pantai selatan Lumajang ini mencapai 5 hingga 6 meter. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.